kedai kita orang. Ada satu kita dapat hal beli Sony LED Android TV 55 inci. TV ni customer datang dan cakap yang TV ni bila pakai gambar dia akan jadi bergegar. Bergegar, ada gambar dia kembang. Jadi kita akan cuba present dulu apa yang rosak. Kemudian kita harap dalam video ni semua orang dapat apa? Dapat gambaran lah untuk kerosakan untuk TV ni. Tapi untuk penonton semua yang apa nama? Kerosakan dia walaupun bergegar sama untuk lain model pun sama, tapi kerosakan dia berlainan. Mungkin kerosakan ni pada screen, masih kemungkinan yang TV lain pada board. Jadi anggap ni sebagai panduan saja, bukannya memang rosak yang ni saja. Memang apa yang kita baiki ini rosak dia. Ini sebagai panduan saja. Okey. Jom kita check. Okey, kita akan onkan TV. Kita akan tengok apa masalah TV ni. Sony keluar macam biasa. Okey, kita tengok dekat. Oh, ada nampak, kita nampak dia ada macam ada double, gambar double, gambar bergoyang. Okey, gambar dah start goyang. Okey. Okey, ini tanda untuk Android TV eh. Untuk Android TV. Kurang-kurang TV ni 5000 6000 mesti ada lah. Okey, Android TV. Okey, kita tunggu sekejap. Dia nak start nak bagi kan. Okey. Kalau kita tengok betul-betul, nampak tak? Sony tu, saya Sony tu okey kan. Dia dah start gegar. Okey. Okey, jadi inilah masalah yang customer tu cakap. Customer cakap TV dia ada gegar. Jadi apa kita kena buat ialah kita kena cari side mana yang rosak. Okey. Mungkin ada komponen yang rosak ke apa. Dan kita kena trace lah satu-satu. Okey, kita akan tengok, kita akan cari dia apa rosak dia. Okey, kita dah buka cover belakang. Kemudian kita ini keadaan dia. Okey, boleh tengok ini mainboard. Okey, ini mainboard dia. Dan ini power board. Ini power board. Dan ini keycon board. Jadi apa yang kita trace tadi? Apa yang kita trace, ada masalah pada IC yang IC ni panas. IC ni panas. Jadi apabila kita trace, ada masalah pada salah satu IC kecil ni. IC kecil ni ada masalah. Jadi kita akan cuba gantikan IC tu dulu. Dan kita tengok apa result dia. Kalau benda tu saja rosak, kemungkinan besar gambar akan jadi biasa balik lah. Atau kalau kita ganti dah masih sama, mungkin ada lagi yang rosak ke apa. Okey, kita tunggu, kita gantikan dulu. Okey, kita dah tukar tadi IC tu. Kemudian kita cuba kita dah pasang balik yang kita cuba on lah. Saya cuba on dulu. Okey, dah result dia. Okey. 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 Okey, nampak ni Sony dah bergegar ke tak? Okey, buat masa ni tak gegar lagi. Tengok Android ni. Iklan Android. Okey. Kalau kita tengok dekat-dekat, dia punya gambar semua dah stabil. Tak gegar, tak ada gambar apa, kembang. Okey, gambar tu okey. Kita tengok semua, dia dah start ni. Tunggu dia on, okey, dah on semua. Okey, tadi kalau kita tengok masa kita sebelum tu, sebelum kita tukar tulisan Sony ni, sekejap je nanti dia gegar kan. Jadi yang ni tak, dia kekal. Okey, dia kekal. Kemungkinan besar yang kita punya
penukaran IC tu berjaya lah. Tapi walau macam mana pun, kita akan cuba bagi running TV ni untuk 24 jam sebelum kita confirmkan yang benda ni dah ok, sebelum kita pass pada, kita pulang balik pada customer. Ok, jadi untuk video ni kita kita tengok yang apa ni, apa yang kita buat dia berjaya lah. Kita berjaya tukarkan IC tu, kita tengok kerosakan dia, gambar double screen dia, mungkin ada kerosakan ataupun apa, tikon tu. Tapi kita tengok tikon tu yang masalah. Bila kita ganti tikon tu, semuanya dah kembali kepada asal dan gambar tak gagal langsung. Ini TV ni, TV yang ada Android kan, TV mahal, jadi berbaloi pada customer lah. Dia dah dapat selamatkan TV dia. Ok, daripada perkongsian hari ni, kita dapat lihat yang yang masalah TV Sony Android TV ni ialah pada tikon board. Setelah kita buat penggantian IC, dan kita lihat yang berjaya lah. Kita lihat benda ni berjaya. Jadi apa yang rosak pada TV ni adalah tikon dan panel screen adalah dalam keadaan baik. Ok, untuk video seterusnya kita akan tunjuk satu tutorial yang kita menggunakan satu device yang untuk melihat sama ada skrin rosak ataupun memori rosak. Jadi untuk video seterusnya kita akan okay, untuk video seterusnya nanti kita akan cuba buat secepat mungkin supaya link dengan video ni. Dan untuk siapa yang ada pertanyaan boleh komen kat bawah. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe. Untuk pertanyaan di bawah akan di reply secepat mungkin kalau ada masa tu. Okay, jumpa lagi at DPC and review.